saya Cia dari channel Cia Agent Property dan kali ini saya akan mereview salah satu rumah yang sudah direnovasi dan semi furnished di cluster turquoise di kawasan Pondok Hijau Golf. Rumah dengan carport satu mobil dan garasi dalam satu mobil ini luas tanahnya 131 dan bangunan sudah direnovasi menjadi 160 meter persegi. Rumahnya sangat rapi dan terawat dan juga sudah semi furnished. Yuk kita intip dalam rumahnya. Pintu utamanya sudah dilengkapi dengan pintu kasa nyamuk. Dan lantai rumahnya juga sudah diganti dengan lantai parkit. Yuk kita masuk ke area ruang keluarga. Area ruang keluarga ini terasa lebih luas dan lega karena area dining roomnya sudah dipindahkan ke bagian belakang. Dari sini ada akses menuju ke garasi dalam. Ada satu kamar mandi di bawah. Kemudian kita ke bagian belakang. Sebenarnya area ini tadinya ada satu kamar bawah, tapi sudah dijebol dan diperluas sampai ke arah belakang. Nah, jadi area dining roomnya menjadi sangat luas dan lega. Bagian dapur sudah dipindahkan ke arah belakang dan sudah dilengkapi dengan kitchen set. Sudah ada jendela di bagian samping mengarah ke taman belakang, sehingga sirkulasi udara di dalam dapur juga menjadi lancar dan ruangan tetap terang. Pintu ke area taman belakang sudah dilengkapi dengan kasa nyamuk. Area taman belakang ini bisa dimanfaatkan sebagai taman dan juga masih ada area yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang servis. Ada satu kamar mandi ART di bawah atau bisa dimanfaatkan sebagai gudang. Kemudian ada tangga menuju ke area jemur di atas. Dari lantai 2 ini pun masih ada pintu menuju ke akses area jemur ini. Sekarang kita kembali masuk ke arah main building dan kita naik ke lantai 2. Area bawah tangga pun sudah dimanfaatkan sebagai lemari penyimpanan. Sekarang kita naik ke lantai 2. Tangganya pun sudah menggunakan lantai parkit. Nah, di area lantai 2 ini ada dua kamar. Kamarnya besar-besar banget. Karena area belakang ini juga sudah diplong sesuai dengan lantai 1 tadi. Nah, ini area kamar anak. Dari kamar anak ini pun ada akses menuju ke balkon mengarah ke taman belakang. Kamar anak ini ada pintu akses langsung menuju ke kamar mandi. Jadi sebenarnya di lantai 2 ini cuma ada satu kamar mandi, tapi pintunya ada dua. Sehingga masing-masing kamar bisa masuk ke arah kamar mandi tanpa keluar dari kamar. Jadi seakan-akan menjadi kamar mandi dalam. Nah, ini pintu akses dari kamar mandi menuju ke kamar anak. Dan pintu satu lagi menuju ke kamar utama. Sekarang kita masuk ke kamar utama dari pintu kamar utamanya ya, jangan dari kamar mandi. Tadi kamar anaknya saja sudah luas banget, apalagi kamar utamanya luas sekali, super luas. Lebarnya aja sama dengan lebar bangunannya, yaitu 7 meter. Ditambah panjang dari kamarnya sekitar 3 meter lebih dan ada satu jendela dan pintu mengakses ke arah balkon depan. Nah, di area ini menjadikan ruangan menjadi terang dan sirkulasi udaranya juga lancar,
Saking luasnya, bisa dipisahkan antara area ruang beristirahat dengan area walk-in closet. Nah, ini tadi pintu menuju ke kamar mandi. Penataan furniture-nya juga sangat smart menurut saya ya, karena di area meja TV, di area belakangnya bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja atau ruang belajar. Nah, rumahnya begitu nyaman, ditambah lagi ada fasilitas di dalam klasternya, yaitu fasilitas clubhouse. Di dalam clubhouse sudah ada children playground dan area kolam renang. Nah, ini area children playgroundnya di samping kolam renang. Dan juga sudah ada parkland di dalam kawasan hanya untuk penghuni di kawasan PHG. Jika ini salah satu rumah yang sedang Anda cari-cari, silakan hubungi saya di nomor berikut ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!